Kalau berbicara soal pertahanan udara, Israel sering disebut menjadi salah satu negara dengan pertahanan udara terkuat di dunia. Namun Iran tak mau kalah dengan menunjukkan ketangguhan sistem pertahanan udara mereka dalam mencegat rudal-rudal Israel yang menghujam Teheran pada Sabtu 26 Oktober 2024. Dalam video yang beredar terlihat rudal pertahanan Iran terbang menghalau rudal Israel di langit malam. Upaya pertahanan Iran itu menimbulkan suara ledakan. Media Iran melaporkan sedikitnya 6 ledakan terdengar di sekitar ibu kota Teheran tanpa menyebutkan penyebabnya. Serangan Israel itu berlangsung selama berjam-jam dan berakhir tepat sebelum matahari terbit di Teheran. Meski ledakan terdengar, situasi di ibu kota Iran itu tetap berlangsung normal. Seorang pejabat Iran mengakui adanya ledakan yang terdengar di Teheran berasal dari sistem pertahanan udara di sekitar kota. Adu roket tersebut juga membuat kerusakan yang ditimbulkan bersifat terbatas. Sampai video ini dibuat, belum ada laporan mengenai kerusakan atau korban jiwa akibat serangan Israel itu. Suksesnya Iran mencegat rudal-rudal Israel juga membuat tidak ada kebakaran atau ledakan yang dilaporkan di kilang minyak utama dekat Teheran. Kantor berita Iran, Fars, menjelaskan, hasil penyelidikan awal menunjukkan serangan itu mengarah ke pangkalan militer Iran di Teheran Barat dan Barat Daya.